Ini adalah bagian dari proses pembukaan baterai tanam, dan di hadapan saya ini, atau di tangan saya ini, ada HP yang mau saya buka baterainya. Oke, jadi seperti ini kondisinya baterai tanam, di mana di sini saya mau buka baterai dikarenakan ini saya mau ganti LCD, dan bagian fleksibel LCD-nya ada di bagian bagian bawah baterai ini. Jadi seperti ini adalah baterai tanam, di mana bagian plastiknya ini adalah bagian pengunci biar baterainya tidak lari ke sana kemari. Oke, jadi ada plastik warna hijau seperti ini sebagai penarik baterainya. Jadi ini harus dilepas dulu, baru nanti tinggal kita tarik saja yang warna plastik warna hijau ini. Jadi ya seperti inilah prosesnya untuk pembukaan atau pengangkatan baterai tanam. Oke, sudah siap. Jadi di sini tinggal saya jepitkan saja. Ini adalah cara saya untuk mengangkat baterai atau melepas baterai. Plastik warna hijau ini adalah sebagai penariknya. Jadi kita tahan bodinya, ya sudah, kita tinggal tarik saja secara perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya seperti ini. Harus hati-hati, secara perlahan-lahan saja. Memang agak susah nih. Nah, seperti inilah baterainya. Alhamdulillah bisa dibuka. Jadi inilah seperti ini baterai tanam itu cara pembukaannya. Kalau ada menemukan ada plastik yang warna hijau di sini, ini adalah sebagai penariknya. Bagi Anda yang mungkin baru tahu cara pelepasan baterai tanam, mudah-mudahan dari video ini bisa bermanfaat. Oke, lanjut lagi. Saya mau servis HP, mau ganti LCD nih soalnya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya. Terima kasih. Matur suwun.